Pengguna dan penduduk yang tinggal berdekatan sebuah pasaraya di Taman Sentosa terkejut dengan kehadiran dua ekor lembu jantan yang memasuki premis itu pada Jumaat lalu. Kedua-dua haiwan itu dipercayai memasuki pasaraya berkenaan kerana kelaparan dan mahu mencari makanan. Klip video berdurasi 1 minit 30 saat kejadian itu mulai tersebar di Facebook memaparkan dua ekor lembu dilihat sedang berlegar-legar di hadapan sebuah pasaraya yang terletak di Taman Sentosa. Sementara itu, pengarah komunikasi korporan Majlis Perbandaran Klang MPK Nur Hafizah Mahfuz berkata, tindakan sita terhadap lembu-lembu boleh diambil termasuk mengenakan kompaun kepada pemilik haiwan berkenaan. Ya, sana,